TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Teras Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Lokman Hakim. Tapi sebelum tu, seperti biasa, ke mana jua kita nak pergi, di mana pun kita berada, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Seperti biasa, yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, tolong kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita belum menang menentang COVID-19. Baiklah, pastinya dalam satu jam ini kita nak belajar sebenarnya tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Antaranya ialah mereka yang khusyuk dalam solat. Dan sebenarnya banyak lagi ciri-ciri mukmin orang yang berjaya ini yang akan kita belajar bersama dengan ustazah kita di studio pada hari ini. Tak lain tak bukan, iaitu Ustazah Nurul Nadia dan juga Ustazah Salina Busrawi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, cantik-cantik Ustazah pagi ini. Alhamdulillah. Baik Ustazah? Ya, sempurna mereka. Amin. Apa khabar Ustazah sekalian? Alhamdulillah. Sihat ya? Sihat Hakim. Saya semakin sihat Ustazah. Baik Ustazah, bila sebut tentang kita punya mata pelajaran pada hari ini, iaitu pendidikan Islam. Jadi ada orang tertanya, apakah kaitan dengan surah Al-Mu'minun yang saya bacakan sebentar tadi dengan kita punya mata pelajaran pada hari ini? Silakan. Baiklah, terima kasih Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Pada hari ini, kami berdua, Ustazah Salina dan Ustazah Nadia, akan menceritakan tentang apakah itu ciri-ciri seorang mukmin yang berjaya. Menerusi ayat yang Hakim baca sebentar tadi, surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Okey, baik, banyak lagi yang kita nak dengar penjelasan daripada ustazah-ustazah kita. Tapi sebelum tu ustazah, jom kita lakukan SOP dulu. Okey, yang pertama saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Kemudian jemput Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia. Bukan apa Ustazah kan? Kadang-kadang kita ni suka pegang macam-macam kan? Betul, jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ni, kita boleh menang menentang COVID-19. Baiklah, saya difahamkan kita tidak bertiga hari ini Ustazah. Ya. Kita ditemani oleh murid-murid yang lain dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Harun Petaling Jaya Selangor dan juga SMK Perempuan Taman Petaling
Petaling Jaya Selangor. Jom betul, kita betul. Berkenalan dengan mereka. Boleh. Assalamualaikum. Ah, itu dia. Oh, handsome-handsome Melaka ni. Apa khabar semua? Sihat ke? Khabar baik, sihat. Alhamdulillah. Dah makan ke semua ni? Dah. Dah, patut semangat. Alhamdulillah, ini yang kita nak kan? Baiklah. Boleh tak perkenalkan nama anda dan juga moto hidup anda? Bermula dengan saya pilih adik Tunku Sharifah Nur Iman. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Tunku Sharifah Nur Iman binti Tunku Syed Azul Hanif dari SMKP Taman Petaling. Moto hidup saya ialah pilihlah tanpa ada rasa penyesalan. Ya, pilihlah tanpa ada rasa penyesalan. Cantik moto tersebut. Yang kedua adik kita iaitu Nash Risha Amira binti Jeff Idron. Kenalkan nama dan juga moto hidup anda. Nashrisha Amira binti Jeff Idron dari SMKP Taman Petaling. Moto hidup saya, pengetahuan tidak boleh diperoleh dengan kemalasan. Ya, betul. Siapa nak ilmu, kena rajin, Tazah. Eh? Betul. Apa, Nurisha, nama awak ni panjang lah. Selalunya kalau kawan-kawan panggil apa dekat sekolah? Nama glamour. Nama glamour? Nash. Nash, eh? Lain macam. Baik, seterusnya, adik kita Nur Aliyah Safiya. Kenalkan nama dan juga moto hidup anda. Assalamualaikum, nama saya Nur Aliyah Safiya. Saya dari SMKP Taman Petaling. Moto hidup saya, syukur kunci kebahagiaan. Syukur kunci kebahagiaan. Okey, betul. Jom sama-sama kita bersyukur. Baiklah, seterusnya adik Amirul Arif. Kenalkan nama dan juga moto hidup anda. Assalamualaikum, nama saya Amirul Arif bin Muhammad Hamdan dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Moto hidup saya, kegagalan adalah batu loncatan menuju kejayaan. Betul, sangat setuju. Setiap yang gagal tu pasti ada hikmah, Intazah. Betul, betul. Okey, baik. Seterusnya, adik kita Muhammad Faiz bin Daud. Kenalkan nama dan juga moto hidup anda. Okey, adik Faiz, boleh ke? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Daud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun. Moto hidup saya, majadah wajadah. Majadah wajadah. Maknanya apa, Tazah? Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Ya, betul. Baik. Seterusnya, adik kita Ahmad Syahrul bin Muhammad Isa. Kenalkan nama dan juga moto hidup anda. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syahrul bin Muhammad Isa dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Arun. Moto hidup saya, kejayaan takkan dapat dicapai tanpa diselami dengan usaha seseorang. Betul. Siapa nak berjaya, kena usaha, Tazah. Betul. Baik, Tazah. Kita dah dengar tadi tentang kaitan surah Al-Mu'minun dengan mata pelajaran kita pada hari ini. Cumanya, dia sebut tentang mata pelajaran pendidikan Islam sangat luas, kan, Tazah, kan? Jadi, apakah yang akan kita fokuskan pada hari ini, Tazah Salinah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Hakim dan juga adik-adik semua. Selalu kita dengar, kan, ada orang nak bagi petua. Nak bagi tips. Yeah. Mesti kita suka. Betul, Tazah. Petua nak dapat kulit yang cantik. Oh. Petua nak jadi sehat. Betul. Di sini, fokusnya ialah petua untuk berjaya. Hmm. Yang hebatnya, petua itu bukan datang dari manusia, tetapi datang dari pencipta kita. Apakah tips dan petuanya? Adik-adik, murid-murid di mana sahaja berada, jom kita belajar sama-sama. Okey, yang pastinya petua ini bila kita amalkan, kita pasti akan berjaya. Betul. Sebab ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baiklah, kita tak sabar nak dengar petua dan tips yang akan dikongsikan oleh Ustazah Nadia dan juga Ustazah Salina kita. Tetapi sebelum itu, Ustazah, saya nak minta izin untuk berehat seketika, boleh ke? Boleh, insyaAllah. Okey, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Erti kejayaan bagi saya ialah bukan sahaja berjaya di alam dunia, tetapi kejayaan tersebut berkesinambungan untuk dikongsi di alam akhirat. Selain itu, kejayaan diistilahkan sebagai hasanah di dunia dan di akhirat. Islam juga mengajar bahawa kejayaan itu apabila seseorang menjadi mukmin yang berjaya, iaitu orang yang mengimankan Allah. Maka, dalam kehidupan, kejayaan bukan sahaja dapat dicapai dari segi pendidikan yang tinggi, tetapi ianya juga boleh dicapai dari segi cara saya merapatkan hubungan dengan Allah. Kejayaan bagi saya ialah mencapai sesuatu impian yang telah kita set masa kita kanak-kanak lagi. Sebagai umat Islam, kita mestilah menjaga hubungan sesama manusia dan menjaga hubungan dengan Allah SWT agar kita berjaya di dunia dan di akhirat. Macam mana? Kita mestilah mengelakkan diri daripada perbalahan, fitnah antara satu sama lain, menjaga solat kita, kita jaga kita punya ibadah. InsyaAllah, semua perkara yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Kita juga perlu mengetahui pekerjaan kita itu sama ada halal atau haram dan memulakan sesuatu pekerjaan itu dengan niat kita kerana Allah SWT agar dapat diredai olehnya. Erti kejayaan yang saya fahami mempunyai dua sifat, iaitu sifat kekal dan juga sifat sementara. Kejayaan sementara lebih dikenali sebagai kejayaan dunia yang sering dikejari oleh seluruh golongan manusia untuk menjadi lebih kaya, banyak harta benda dan juga berpangkat tinggi. Manakala kejayaan kekal pula ialah kejayaan yang wajib bagi seluruh umat Islam untuk berusaha mengecapinya dengan melakukan amal ibadah seperti solat dan juga bersedekah. Ganjaran syurga akan diberikan kepada sesiapa sahaja yang berjaya mengecapi kejayaan di akhirat kelak. Kejayaan bukan kepuasan, tetapi adalah mengharungi kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ialah mempunyai pendapatan, hubungan kekeluargaan, hubungan dengan Tuhan dan rakan, serta impian menjadi kenyataan. Kejayaan di dunia ialah istiqomah dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, bersungguh-sungguh dan rajin, suka membantu orang lain dan berakhlak mulia. Kejayaan di akhirat ialah berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, menyempurnakan ibadat wajib dengan sebaiknya, menyempurnakan amalan sunat. Pergi kedai beli beras, beli bersama Pak Kasim. Anda sedang dalam teras bersama saya, Lokman Hakim. Pastinya anda masih lagi dalam teras Didik TV KPM bersama dengan ustazah kita yang cantik, menarik, tertarik. Kau memang the bomb. Iaitu ustazah Salina Busrawi dan juga ustazah Nurul Nadia Abdul Latif. Juga murid-murid atas talian kita, iaitu kita ada adik Sharifah, adik Nash, adik Aliyah, adik Amirul, adik Faiz dan juga adik Syahrul. Cuma ya ustazah, saya nak tanya murid-murid kita yang lelaki ni, baju yang mereka pakai ni warna merah. Sebenarnya apa, adik Amirul? Baju sama yang awak pakai macam ni. Ustazah Salina pakai. Ya, betul. Matching pula dengan Ustazah Salina kita kan. Sebenarnya apa adik Amirul, baju merah tu? Sempena bulan kemerdekaan. Okey, bulan kebangsaan. Baik, terima kasih kepada adik Amirul kita. Baiklah Ustazah, saya rasa ramai tak sabar nak mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi, saya serahkan kepada Ustazah Nadia. Silakan. Baiklah, terima kasih Hakim. Yo, adik-adik di dalam Google Meet dan juga adik-adik di rumah. Okay, pada hari ini kita akan belajar pelajaran yang keempat dalam bidang tilawah Al-Quran yang tajuknya ialah ciri-ciri mukmin berjaya. Jadi adik-adik kat rumah dan adik dalam Google Meet tu silalah catat, buka buku teks muka surat 27 hingga 38. Di mana objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, murid-murid dapat menghuraikan ciri-ciri mukmin berjaya yang terdapat dalam ayat. Yang kedua, murid-murid dapat menerangkan salah laku seksual dan akibatnya. Dan yang terakhir sekali, dapat merumuskan pengajaran ayat 1 hingga 11 surah Al-Mu'minun dan menghubungkaitkannya dengan kehidupan kita seharian. Okay, seterusnya, ini adalah surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11. Hakim dan juga adik-adik, okay, surah Al-Mu'minun ini kalau dalam apa ni bidang tilawah, ianya adalah ayat bacaan, ayat hafazan dan juga ayat kefahaman. Tapi pada hari ini, Ustazah dan Ustazah Salina akan fokuskan tentang ayat kefahaman.
dalam kertas satu ya, Saudara Salina? Ya, betul. Okey. Baiklah, sebelum kita membincangkan tajuk ini, Abang Hakim dan juga adik-adik di studio dan juga adik-adik di rumah, kita ingin fokus tentang kejayaan. Mm-hmm. Ada orang mengatakan kejayaan itu apabila ada wang yang banyak, mm-hmm, ada rumah yang besar, ada kehidupan yang penuh mewah dengan kemewahan. Mm-hmm. Tetapi ada juga kita lihat orang yang mencapai yang kita anggap sebagai kejayaan, kemudian mati dengan membunuh diri, ataupun dia mengakhirkan hayatnya dengan mengambil dadah dan sebagainya. Na'udzubillah. Jadi dalam konteks kita sekarang sebagai seorang Islam, kita ingin lihat kejayaan itu dari sudut apa yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi panduannya berada dalam Al-Quran. Ya? Jadi anak-anak boleh kita teliti skrin yang ada di TV sekarang ini. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh tentang kejayaan. Dalam bahasa Arab, kejayaan disebut sebagai faza ataupun fauzan, ya, ataupun faiz. Sama nama dengan anak murid kita dalam studio ni. Ya? Ada juga disebut dengan falah. Hayya 'alal falah, yang bermaksud kejayaan. Al-muflihun, orang-orang yang berjaya. Dua perkataan itu diulang-ulang-ulang banyak dalam Al-Quran. Jadi cuba kita lihat, ya. Yang pertama surah Luqman dan juga surah Al-Baqarah ayat 5, mereka itulah yang tetap mendapat hidayah, ya, petunjuk Allah. Itu erti kejayaan apabila kita mendapat hidayah. Seterusnya Allah. Okey. Seterusnya, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Ketaatan adalah kejayaan. Taat kepada Allah. Seterusnya, dalam surah Al-Mu'minun ayat 102, maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka merekalah orang yang berjaya. Berat timbangan amal baiknya. Perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan buruknya. Surah Al-An'am ayat 16, sesiapa yang dijauhkan azab, azab ini ialah azab api neraka. Sesungguhnya Allah telah memberi rahmat kepadanya. Itulah kejayaan yang jelas. Dan kita lihat pula apa erti kejayaan, iaitu dalam surah Al-Ma'idah, mereka beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha dan mereka kepada mereka, dan mereka pula redha akan Allah. Itulah kejayaan yang amat besar. Jadi kita kena fokus nilai kejayaan yang kita ingin bincangkan pada hari ini. Baik, Ustazah. Okey. Seterusnya, okey, ini adalah apa ni, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, syurga adalah apa ni, goal apa ni, kita panggil matlamat. Betul. Yang hakiki kita. Okay, kalau kita lihat kepada syurga, syurga adalah suatu perkara gaib. Okay, tapi hari ini Ustazah dan Ustazah Salina cuba membawa satu apa ni, hadis di mana menceritakan apakah itu syurga. Okay, mari kita lihat sama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'dadtu li'ibadis salihin. Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Mala ainun, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di dalam benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Itulah gambaran syurga. Betul. Mana kata kalau kita betul-betul fahami tentang teks hadis Nabi ini, syurga suatu gambaran yang sangat-sangat luar kata seronok, biasa, luar biasa, yeah, yang boleh orang kata akan kita ketahui selepas kita masuk syurga nanti, Ustaz. Betul, Hakim. Baiklah, seterusnya. Okey. Da'i Hakim, Ustazah Nadia, murid-murid dan semua penonton Didik TV. Syurga, destinasi terakhir. Tempat tinggal yang kekal abadi, penuh dengan kenikmatan bagi mereka yang beriman. Syurga tidak tergambar pada pandangan mata. Indah, luas terbentang. Di dalamnya dibina mahligai yang dihiasi dengan emas, perak, mutiara. Mengalir di dalamnya sungai-sungai dari susu, madu, malah khamar yang tidak memabukkan. Pohon-pohon yang rendang, buah-buahannya yang mudah dipetik. Juadah makanan dan minuman dihidangkan bukan kerana lapar atau dahaga,
tetapi kerana lazat dan nikmat. Syurga tidak pernah didengar dek telinga. Tiada lagi penderitaan, tiada air mata, tiada rintihan, tiada kata caci dan nista, yang ada hanya kata-kata indah, selamat dan sejahtera. Syurga tidak terlintas dalam fikiran manusia. Penghuni syurga bakal menatap wajah penciptanya sebagai satu ganjaran nikmat yang terbesar dari Allah kepada hamba-Nya, Ibadur Rahman. Gambaran syurga ini tidak tertara dengan keadaan sebenar syurga. Beruntung, bertuahlah penghuni syurga. Saya, kamu, anda semua dan mereka. Semoga Allah menghimpunkan kita nanti di sana. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Betul tak, Zah? Antara petikan yang saya agak tertarik ialah di syurga tiada kata-kata caci dan keji. Ya. Sebab ada orang kata, saya duduk kat masjid kadang-kadang dengar orang caci, Allah dengar Allah orang keji kerana masih lagi di dunia. Betul. Tetapi bila kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya tiada lagi kita dengar cacian ataupun makian. Okay. Betul tak, Zah? Betul. Indah-indah belaka. Ya, yeah, baik. Itulah syurga kita. Hmm. Okey, Tazah. Apa lagi yang akan kita belajar pada hari ini? Jadi inilah tipsnya. Tadi kita janji dengan murid-murid kan? Apakah petuanya untuk kita menjadi seorang yang berjaya? Dan petuanya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz Zani. Baiklah. Mari kita jemput adik kita hari ini untuk membaca dulu ayat-ayat dalam surah Al-Mu'minun yang berwarna merah ni. Inilah tips dan petua yang Ustaz Salina kata tadi itu. Ini yang kita minta anak murid kita baca dulu. Okey, siapa tak nak baca? Okay, siapa yang nak volunteer baca? Sila angkat tangan. Sebelum Abang Hakim pilih. Okey. Siapa nak baca? Saya pilih Tazah, ya? Ya, silakan. Okey, silakan. Adik kita dipilih. Syahrul. Okey. Okey, silakan. Silakan Syahrul. Ayat yang pertama. Ayat pertama sampai 11, ya? Dia akan sebutkan yang merah-merah sahaja. Okey, baik. Fokusnya. Okey. Ayat yang pertama, Al-Mu'minun. Ayat yang kedua, Anillahu'i Mu'ridun. Yang kedua, Syahrul. Yang kedua, Salatihim. Salatihim khashi'un. Ya, betul. Bagus. Ayat yang ketiga, Anillahu'i Mu'ridun. Ayat yang keempat, Lizzakati fa'ilun. So, ayat yang kelima, Lifurujihim. Okey, boleh Syarul? Yang kelima. Syarul nampak Syarul? Lifurujihim hafizun. Lifurujihim hafizun. Bagus. Seterusnya. Okey, seterusnya. Yang kelima. Ayat ke-8. Ayat yang ke-8. Li'amanatihim wa ahdihim ra'un. Bagus. So, ayat yang 9. Ayat yang ke-9. Salawatihim yuhafizun. Alhamdulillah. Bagus. Terbaik adik Syarul. Tepuk sikit untuk kawan kita. Tahniah. Okey. Seorang lagi? Boleh? Boleh kita dengar? Seorang lagi? Yang puteri-puterinya pula. Silakan puteri-puteri sekalian. Siapa nak cuba? Sebab ayat ni ada ayat fokus yang memang penting untuk murid-murid berikan perhatian. Okey, silakan. Okay. Adik-adik kat rumah pun boleh turut sama-sama membaca bersama adik-adik kita pada pagi ini. Okey. Nampak macam adik Nash nak cuba, ya? Okey, silakan. Okay, adik Nash, boleh cuba? Okey. Dekatkan sikit mic dengan mulut, supaya lebih jelas. Okey, silakan adik Nash. Ayat yang pertama, Al-Mu'minun. Baik. Ayat yang kedua, Salatihim Khashi'un. Ayat yang ketiga, Anillahu'i Mu'ridun. Ayat yang keempat, Lizzakawati Fa'ilun. Lizzakati Fa'ilun. Lizzakati Fa'ilun. Fa'ilun. Okey. Ayat yang kelima, Lifurujihim hafizun. Okey. Ayat yang ke-8. Li'ama.
li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bagus. Dan ayat yang ke-9, solatihim yuhafizun. Solatihim yuhafizun. Ada baris, okay. Ada baris kat situ. Ha. Okey, solawatihim yuhafizun. Betul tak? Okey. Okey, okay. Terbaik kepada adik Nash kita. Jom sama-sama kita tunjukkan good dekat adik Nash kita. Terbaik eh. Berani mencuba. Okay, baik tak? Bagus. Okey, seterusnya kita apa ni? Mintalah adik-adik kita juga untuk baca seorang baca maksud yang berwarna biru ni yang dibesarkan. Okay, tadi kita baca ayat. Mm-hmm. Okay, ini kita nak baca terjemahan maksud terjemahan ayat surah Al-Mu'minun ni. Okey, baik. Tips-tips yang ada. Tips-tips dia. Mungkin adik Faiz nak cuba? Boleh baca semua. Okey, Faiz. Okay. Boleh tak tolong bacakan yang warna biru Tazah? Baca semua. Semua? Semua lah. Okay. Semua. Boleh? Okay, yang pertama, beriman. Okey. Kedua, khusyuk dalam sembahyang. Ketiga pula, menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkara yang sia-sia. Keempat, membersihkan hartanya. Yang kelima, menjaga kehormatannya. Keenam, menjaga amanah dan janjinya. Ketujuh, memelihara sembahyangnya. Okey, kalau kita lihat maksud keseluruhan ayat 1 hingga 11 dari surah Al-Mu'minun ini, cuba kita perhatikan murid-murid di studio dan juga di rumah. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya iaitu dengan menunaikan zakat dan mereka yang menjaga kehormatannya kecuali kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Kemudian, sesiapa yang mengingini selain dari yang demikian, maka merekalah orang-orang yang melampau batas. Dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Yakni, yang akan mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Okey, boleh ya? Okey Ustazah. Okey, jadi kita dapat rumuskan. Okey, kita dapat rumuskan tadi dari apa yang adik-adik baca dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 11 tu yang berwarna merah tadi tu dan juga makna-maknanya, kita dapat lihat ada 7 ya, ada 7 tips ataupun 7 ciri untuk kita mencapai kejayaan yang sebenar, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Bersama-sama kita lihat sekali lagi. Okey, yang pertama, cuba kita sama-sama ikut. Yang pertama, beriman. Beriman. Okay. Ya, yang kedua, khusyuk dalam sembahyang. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Yang keempat, membersihkan hartanya, yakni dengan memberi zakat. Yang kelima, menjaga kehormatannya. Yang keenam, menjaga amanah dan janjinya. Dan yang ketujuh, memelihara sembahyangnya. Betul tak, Zah? Tujuh isi-isi penting yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun ini. Betul tak, Zah? Kalau kita lihat, nampak macam senang. Tetapi kalau kita nak buat tu perlukan kepada kesungguhan dan juga istiqamah. Dan mujahadah. Ya. Baik, Tazah. Kita banyak lagi nak dengar tentang topik kita pada pagi ini. Tetapi sebelum itu, Tazah, kita nak lihat seketika boleh ke? Boleh. Okey, kita lihat sekali lagi. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Salina Busrawi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya Selangor, dan
Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif dari Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Taman Petaling Petaling Jaya Selangor, dan tidak dilupakan juga murid-murid atas talian kita dan juga yang sedang menonton di rumah. Baiklah Ustazah, kita dah baca tadi satu persatu water point tentang ciri-ciri mukmin yang berjaya. Mungkin ada sedikit ulasan terhadap setiap point tersebut. Ya. Jadi murid-murid, kita fokus kepada tulisan yang berwarna merah ini, okey. Yang pertama al-mu'minun, yang kedua salatihim khashi'un, yang ketiga anil-laghwi mu'ridun, yang keempat lizakati fa'ilun, yang kelima lifurujihim hafizun, yang keenam li'amanatihim wa'ahdihim ra'un, dan yang ketujuh salawatihim yuhafizun. Ya, jadi fokus kepada ayat-ayat ini. Seterusnya, okey, kita nak minta adik kita, okey, untuk terangkan apakah ciri beriman yang pertama. Boleh tak seorang kita punya anak murid, apa yang mereka faham tentang beriman ini adalah ciri kejayaan. Okey, silakan. Okey, cepat. Siapa nak cuba? Okey, silakan. Silakan Amirul. Amirul. Beriman ini, yang saya faham, kejayaan yang sebenar itu datangnya daripada Allah Subhanahu Taala. Betul. Justeru selayaknya kita beriman kepada Allah Subhanahu Taala dan juga perkara yang berada di dalam rukun-rukun iman, seperti beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada qada dan qadar. Lantas ia akan menjadikan kita sebagai hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Taala dan menjadi orang yang berjaya. Okey, seterusnya, ini betul lah tadi adik kita dah bagi tahu orang beriman ini adalah orang yang membenarkan, orang yang mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala, para rasul dan hari akhirat. Ini ialah teks yang kita ambil dari tafsir Munir berhubung dengan penafsiran tentang beriman. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan khusyuk dalam solat? Okey, seorang anak murid kita, Nash. Okey. Apa yang Nash faham tentang khusyuk dalam solat? Pada pendapat saya, khusyuk dalam solat boleh melatih kita untuk lebih fokus dalam kehidupan. Seperti contoh, kalau pelajar dalam kelas dia akan fokus masa guru akan mengajar, akan dapat kejayaan. Betul. Sama juga kalau kita berusaha untuk buat kerja dengan lebih khusyuk, kita juga akan mendapat kejayaan untuk masa hadapan. Maksudnya, bila kita khusyuk dalam solat, kita melatih diri kita berdisiplin dan dia akan dizahirkan dalam perbuatan seharian kita. Kita tengok dari tafsir Fizilal ni, hati-hati mereka merasakan kedahsyatan dalam solat di hadapan Allah sehingga hati-hati mereka tunduk dan khusyuk. Dari situ mengalir khusyuk tersebut ke seluruh anggota tubuh. Isyarat dan gerakan, maksudnya hati dan terus kepada tubuh, roh mereka tenggelam dalam keagungan Allah. Maka kesibukan menjadi hilang dari fikiran mereka. Mereka benar-benar tenggelam dalam perasaan kehadiran Allah dan sibuk memohon pertolongan dari Allah. Okey, alhamdulillah. Ini adalah tips dan panduan yang dikongsikan oleh Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia. Okay, anak murid boleh baca dan tengoklah apakah tips-tips ataupun panduan khusyuk untuk mendapat khusyuk dalam solat. Okey, seterusnya tips yang ketiga. Kita minta murid-murid kita kongsikan apakah yang mereka faham tentang menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Okey, seorang? Faiz dah angkat tangan, Tazah. Faiz. Faiz dah angkat tangan. Okey, Faiz. Tak sabar dia nak jawab ni. Silakan Faiz. Bagi saya, menjauhi perbuatan dan perkataan yang sia-sia ialah melakukan sesuatu perkara yang tidak mendatangkan faedah yang menyebabkan kelalaian. Hal ini kerana perkara yang melalaikan boleh menjauhkan seseorang dari mengingati Allah dan memudahkan hawa nafsu syaitan menguasai serta membawa kita ke arah kemaksiatan dan derhaka kepada Allah. Bagi saya, mereka yang dapat menjaga diri daripada terlibat dan terjerumus dengan perkara yang sia-sia, mereka adalah orang-orang mukmin yang berjaya. Betul. Bagus. Okey, apa contohnya? Kalau apa kita dapat lihat kita Faiz dan rakan-rakan, apa contoh perkara sia-sia yang biasa kita nampak?
yang sering dilakukan sering oleh rumah kita kan, okay. Kadang-kadang kita tak perasan rupanya itu perkara sia-sia. Bagi mungkin contoh tak? Boleh bagi contoh Faiz apa yang bukanlah Faiz buat kan, contoh yang buat yang sering dilakukan oleh orang luar sana. Betul. Apa contoh Faiz? Contoh saya sebagai pelajar, contohnya dalam kelas tak ada masa tu free, kita bersama kosong, benda tu akan buat kepada mengumpat kepada orang lain. Itulah perkara sia-sia. Okey, seterusnya, okay, inilah yang panduan Al-Quran dan juga panduan hadis supaya kita mengelakkan diri kita dari perkara yang sia-sia. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, tips nombor 4, membersihkan hartanya dengan menunaikan zakat. Okey, boleh tak kita minta seorang, okey, Alia. Okay, Alia apa yang Alia faham tentang tips nombor 4 ni? Bagi saya memberikan zakat ialah memberikan sebahagian daripada rezeki kepada orang yang memerlukan, kerana rezeki yang kita ada itu adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi hal ini dapat membantu orang yang dalam kesusahan dan juga dapat membersihkan hati dari sifat tamak. Bagus. Okay, sebab zakat ni dah bukan hak kita kan. Zakat ini merupakan kesucian bagi hati dan harta benda. Ia menyucikan hati daripada sifat bakhil, sifat yang dominan terhadap benda, mengalahkan bisikan syaitan tentang kefakiran dan beralih kepada keyakinan terhadap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat juga merupakan langkah pemeliharaan masyarakat daripada kepincangan akibat kemiskinan dan pemborosan, daripada tafsir Fi Zilal. Baiklah, seterusnya Ustazah Salina. Apakah tips yang apa ni, ciri-ciri mukmin yang berjaya nombor 5, menjaga kehormatan diri ni? Boleh tak seorang anak murid kita share ataupun kongsi? Okey, Ahmad Syahrul. Okey, apakah ini maksudkan dengan menjaga kehormatan? Okey, Syahrul. Pada pandangan saya, kita hendaklah menjaga kehormatan diri daripada perkara yang diharamkan syarak. Sebagai contoh, menghindarkan diri daripada perbuatan pergaulan bebas seperti zina, hubungan luar tabii dan sumbang mahram. Oleh itu, kita dapat menjaga maruah kita dan dihormati oleh masyarakat sekeliling dan mencapai kejayaan dengan tenang. Betul. Okay, tadi, betul. Adik tadi Syahrul tadi ada menyebut 3 perkara, ya. Iaitu yang berkaitan dengan maruah diri, zina, hubungan jenis di luar tabii dan juga sumbang mahram. Ini menjadi satu isu yang sangat membimbangkan kita, ya. Kerana perkara ini kalau dibiarkan, dia akan meruntuhkan masyarakat dan menyebabkan banyak kepincangan berlaku dalam masyarakat kita. Okey, jadi untuk kita berjaya, kita kena menjaga kehormatan diri kita. Dan kita lihat dalam ini adalah sebelum tu Ustazah Nadia, berdasarkan panduan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, ya, khusus untuk lelaki-lelaki yang beriman dan juga khusus untuk wanita-wanita yang beriman. Allah telah berikan panduan dan bimbingan. Ayat ini agak panjang, jadi kita simpulkan seperti ini. Iaitu yang pertama, menyekat pandangan mata daripada melihat perkara yang haram. Menjaga kemaluan atau kehormatan diri. Yang ketiga, tidak memperlihatkan perhiasan tubuh kepada yang bukan mahram. Seterusnya, menutup belahan leher baju dengan tudung. Dan yang terakhir ialah tidak menghentakkan kaki, sengaja menghentakkan kaki untuk menunjukkan perhiasan yang tersembunyi. Ini adalah bimbingan yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31 agar kita dapat menjaga kehormatan diri kita. Betul. Okey, seterusnya. Ini apa yang kita nak tanya anak murid kita? Boleh, apa yang mereka lihat pada paparan skrin ini tentang akibat salah laku seksual jika ia berterusan berlaku dalam masyarakat kita? Okey, kalau kita tengok paparan di sini, yang pertama ialah statistik remaja hamil yang kita ambil dari 2014 hingga 2018 menunjukkan 3,694 kes. Ini membawa makna bahawa dalam setiap hari ada 10 remaja ataupun 10 kes remaja hamil di luar nikah. Dan kita lihat berdasarkan rekod JPN dari tahun 2010 hingga 2015 sangat membimbangkan kita, seramai 323,047 anak
tidak sah taraf. Dan kita lihat ramai pihak-pihak yang ingin berganding bahu agar berdaya hubungan jenis luar tabi ini dibanteras. Jadi kita ingin tanya, apa agaknya kesan dan akibat sekiranya perkara ini berterusan? Mungkin kita minta pandangan daripada anak-anak kita di sini. Silakan. Silakan Tunku Sharifah. Terima kasih. Pada pandangan saya, akibat salah laku seksual dapat meningkatkan kes remaja hamil. Ini menyebabkan remaja tersebut mengalami masalah gangguan mental dan menjatuhkan maruah diri serta keluarga. Remaja tersebut akan berasa tidak berguna dalam kalangan keluarga dan negara, secara tak langsung mempunyai keinginan untuk membunuh diri sendiri. Dan ini menjadi satu kerugian kepada negara apabila perkara ini berlaku. Generasi kita kan akan datang rosaklah penyakit mental dan sebagainya. Boleh teruskan lagi, Hakim? Boleh, silakan Zaza. Seterusnya, tips yang keenam ataupun ciri mukmin berjaya yang keenam adalah menjaga amanah dan janji. Kerana seseorang hamba Allah ini diamanahkan untuk menjaga segala amanah yang Allah bagi, seperti mata, telinga, anggota-anggota badan kita, dan kita juga sebagai seorang mukmin yang mukallaf. Kalau diambil kata-kata daripada Syekh Mustafa Al-Maroghi, setiap ada pada tubuh badan seorang mukallaf itu adalah amanah. Kita kena patuh dan taat pada perintah Allah dan tinggalkan segala larangannya. Seperti mana yang boleh dilihat di paparan skrin ini ya, daripada tafsir Al-Munir, menunaikan amanah dan memenuhi janji adalah sifat ahli iman. Adapun khianat, penipuan, melanggar janji dan tidak memenuhi tuntutan akad seperti akad jual beli, sewa dan lain-lain adalah sifat orang yang munafik. Seperti mana kita lihat hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, tanda munafik ada tiga. Jika berbicara, dia berdusta. Jika berjanji, ia mengingkari, dan jika diberi amanah, dia khianati. Jadi kita harap semua dalam kalangan kita, ya, saya dan juga semua dapatlah menjauhi sifat-sifat orang munafik dan memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Salina. Seterusnya, ini adalah ciri ataupun petua dan tips yang ketujuh, iaitu memelihara solat. Kalau kita lihat tadi, tips yang pertama, orang yang beriman, kemudian orang yang khusyuk solat. Dan ini pula ialah orang yang memelihara solat. Menunjukkan solat itu sangat-sangat diutamakan. Sangat-sangat diutamakan. Kalau kita lihat dalam tafsir Fizilal, solat tidak ditinggalkan lantaran malas. Dan tidak diabaikan kerana menganggapnya perkara remeh. Serta tidak juga dilaksanakan sambal lewa. Solat ditunaikan tepat pada waktunya dengan memelihara perkara-perkara yang wajib dan sunat serta adab-adabnya. Solat mereka hidup. Hati mereka turut serta dalam solat. Jiwa dan perasaan mereka melebur dalam solat. Jadi kalau kita lihat panduan-panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Taha ayat 132, yang bermaksud, dan perintahkanlah keluargamu mengerjakan sembahyang, yakni solat, dan bersabarlah kamu dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan ingatlah, kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berpesan kepada kita bahawa tunaikan ibadat solat kerana Allah yang memberi rezeki kepada kita. Kadang-kadang kita rasa sedih apabila manusia mengejar untuk mencari rezeki sehingga mengabaikan solat. Contohnya, bekerja sehingga tidak melakukan solat. Sedangkan rezeki itu dari siapa? Rezeki itu dari Allah. Jangan bimbang. Rezeki Allah akan beri. Bila kita lagi taat kepada Allah, lagi mudah Allah akan memberi rezeki kepada kita. Betul, Tazah. Berdasarkan bimbingan hadis pula, ya, murid-murid semua, iaitu Rasulullah mengingatkan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha lahu sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Perkara yang pertama kali dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila solatnya baik, seluruh amalannya pun baik. Apabila solatnya buruk,
seluruh amalannya pun buruk. Ya. Ini panduan yang diberikan oleh Allah dan juga para, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita benar-benar menjaga solat. Betul Ustazah. Mana kata kalau kita jaga solat, insya-Allah akan terjagalah kehidupan kita. Baiklah, kita nak berehat seketika Ustazah. Kembali selepas ini boleh Ustazah? Boleh. Okay. Kembali selepas ini bersama dengan kami pastinya dalam Teras Didik TV KPM. KPM. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung kelas kita iaitu pendidikan Islam. Tapi jangan pejam tak celik-celik pula. Ha, kan? Okey. Bersama dengan ustazah kita Ustazah Salina Busrawi dan juga Ustazah Nurul Nadia Abdul Latif, juga murid-murid kita atas talian. Macam mana murid-murid kita atas talian setakat ni? Okey ke? Kalau okey, tunjukkan sikit good. Baik. Boleh fokus lagi ya? Okey, terbaik. Terima kasih kepada adik-adik kita di atas talian juga yang berada di rumah. Baiklah Ustazah. Kita dah tadi belajar dah tentang ulasan tujuh ciri mukmin yang berjaya. Mungkin kita boleh dengar balik. Kita ulang kaji balik tentang tujuh tersebut, Tazah. Betul, Hakim. Okey, baiklah. Kita cuba ulang balik adik-adik di dalam Google Meet dan juga di rumah. Kita sama-sama ulang balik apakah ciri, apakah tujuh ciri mukmin berjaya yang telah di yang kita baca, yang telah dipelajari oleh kita dalam surah Al-Mukminun ayat 1 hingga 11. Jadi ustazah nak minta lah seorang anak murid kita ni untuk ulang balik apakah tujuh ciri mukmin yang berjaya. Nampak macam Syarul senyum-senyum tu. Betul. Hakim, boleh okay, boleh Syarul. Silakan. Ulang balik daripada nombor pertama ni, nombor 1 sampai nombor 7. Nampak tak Syarul? Ciri-ciri. Nampak. Okey, teruskan. Okay. Ciri-ciri mukmin yang berjaya, yang pertama beriman. Betul. Yang kedua, khusyuk dalam sembahyang. Ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Keempat, membersihkan hartanya. Kelima, menjaga kehormatannya. Keenam, menjaga amanah dan janjinya. Dan akhir sekali, memelihara sembahyang. Bagus Syarul. Saya harapkan adik-adik di rumah juga dapatlah mengingati tentang tujuh ciri mukmin berjaya ini. Okey, seterusnya kita akan bincangkan pula apakah pengajaran. Ya? Apa iktibar yang kita boleh ambil? Apa tindakan yang sepatutnya kita lakukan supaya ciri-ciri ini terpahat dan menjadi amalan seharian kita? Okey, boleh kita dengarkan adik-adik untuk kita kongsikan apa iktibar yang adik-adik dapat? Okey, siapa yang nak kongsikan pandangan? Okey, okay, silakan. Adik Alia kita boleh? Okey. Silakan adik Alia. Okey. Pengajaran yang kita dapat ialah kita hendaklah menjaga amanah dan janji agar integriti Muslim terjaga dan dapat memupuk sikap bertanggungjawab. Ya, betul ya. Setiap kita ada amanah, pemimpin ada amanahnya, betul. Ibu ayah ada amanahnya, guru ada amanah, pelajar pun ada amanah. Antara amanah pelajar ialah belajar, hadir dalam PTPR ya. Jadi kita harap adik-adik istiqamah untuk tunaikan amanah, sebab bila kita tunai amanah, kita akan jadi orang yang berjaya. Okey, boleh dengar satu lagi tak Hakim? Boleh. Iktibar ataupun pengajaran daripada surah Al-Mukminun ini. Okay. Boleh tak seorang? Amirul boleh tak Amirul? Amirul? Boleh. Amirul. Silakan Amirul. Kita hendaklah menunaikan solat dengan khusyuk agar menjadi hamba yang bertakwa dan berjaya. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita boleh belajar lagi bagaimana nak dapatkan kehusyukan. Bagaimana kita nak
membersihkan hati kita. Bermula dari wuduk, sampailah kita solat, dan selepas solat kita kekalkan menjadi hamba Allah yang khusyuk, supaya nanti di luar dalam aktiviti solat kita akan jadi seorang yang lebih fokus. Betul, Ustazah. Okey, seterusnya Ustazah Salina. Okey, seterusnya ada beberapa lagi ya. Kalau tadi ada apa ni? Amanah dan juga khusyuk dalam solat. Amanah, khusyuk dalam solat dan kita ambil iktibar daripada keseluruhan tujuh-tujuh perkara tadi ya. Yang pertama, kita menjadi seorang yang beriman. Pastikan ya, jangan kita sedikit pun berburuk sangka ataupun melakukan kesyirikan kepada Allah. Na'uzubillah ya. Terutamanya dalam keadaan kita dalam pandemik ini, kadang-kadang mungkin terdetik kepada kita, kenapa aku yang sakit? Kenapa aku diuji? Ya, kenapa aku macam ni? Tidak adil kepada diriku. Ayat-ayat ini satu ayat yang bahaya untuk akidah kita. Yakinlah, setiap apa yang Allah jadikan pada kita, semuanya baik. Betul. Kerana ia datang dari Allah. Sebab penilaian akal kita, kita tak mencapai. Kita tak mencapai ilmu Allah. Jadi sentiasa bersyukur dengan kepada Allah, dengan menetapkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Berlapang dada. Berlapang dada. Ya, supaya kita menjaga akidah dan keimanan kita. Betul. Seterusnya mungkin Hakim, kita dapat lihat jugalah yang nombor lima ini. Kita hendaklah menjaga kehormatan diri supaya diri dan keluarga terpelihara daripada penyakit yang berbahaya. Sebagai seorang remaja, ya, kita ingatkan juga adik-adik kita di rumah dan juga dalam Google Meet, sentiasalah menjaga kehormatan diri agar kita ini menjadi seorang mukmin yang berjaya. Orang yang berjaya, orang yang mulia akhlaknya. Betul. Jadi sama-samalah kita sentiasa mengamalkan akhlak-akhlak mahmudah. Ya, Ustazah Salina. Seterusnya? Seterusnya, kalau kita boleh lihat, ya, Ustazah suka tertarik dengan tadi ada murid yang mengatakan tentang mengelakkan perkara sia-sia. Betul. Mengelakkan perkara sia-sia. Perkara sia-sia, kadang-kadang kita ingat ada perkara yang harus. Betul. Perkara haram memang dah sia-sia dah. Ya. Perkara makruh pun juga adalah sia-sia. Tetapi ada yang perkara harus. Contohnya apa? Bermain. Bermain harus, tetapi dia boleh menjadi sia-sia. Betul. Ha, bila tu? Bila kita leka sehingga meninggalkan perkara fardu. Contoh, bermain game. Betul. Harus. Boleh relaxkan diri kita. Tetapi bila melampau, bila meninggalkan perkara fardu, maka dia menjadi sia-sia. Betul. Nak main tak salah, tapi kena orang kata berpada-pada kan. Masuk waktu solat dulu. Ya, betul. Mungkin Hakim boleh kongsikan daripada tujuh tips menjadi ciri mukmin yang berjaya tu, apa yang Hakim dapat simpulkan? Betul. Saya apabila saya belajar dengan Ustazah Salina dan juga Ustazah Nadia, antara tips kita nak berjaya ni tak dapat tidak ialah solat. Sebab solat ni antara perkara pertama kan, Ustazah, kan, yang akan ditanya apabila kita dihisap nanti. Betul. Jadi bila insya-Allah bila kita jaga solat, akan terjagalah segala amalan kita yang lain. Bagus, betul, Ustazah? Betul. Okey. Seterusnya yang nombor empatlah, Hakim, kalau dapat kita tengok di sini, kita diseru oleh Allah Subhanahu Taala untuk berusaha. Mungkin adik-adik kita nanti dah berkejaya. Betul. Dah ada wang ringgit sendiri, berusahalah untuk menunaikan zakat agar dapat membantu perkembangan ekonomi umat Islam. Kerana zakat itu bukanlah hak kita, tetapi hak orang lain yang berada dalam rezeki kita. Jadi sama-samalah kita menunaikan zakat agar dapat membantu orang yang susah, membantu perkembangan ekonomi dalam negara. Betul. Kadang-kadang orang kata bila zakat ni duit akan makin sikit. Tapi tidak, kan? Sebenarnya tidak. Ya, bila kita makin kita bayar zakat, makin bertambah rezeki kita. Betul. Baiklah, Ustazah, kita pun sudah berada di penghujung kelas kita pada hari ini. Mungkin ada sedikit rumusan untuk mata pelajaran pendidikan Islam daripada Ustazah Nadia dan juga Ustazah Salina. Mulakan dengan Ustazah Nadia. Okey. Terima kasih, Hakim. Jadi setelah kita mempelajari tujuh ciri mukmin yang berjaya ini, sudah tentunya ya Hakim dan juga adik-adik sekalian, kita nak jawab dalam peperiksaan supaya kita berjaya. Tapi yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya adalah kita nak amalkan dalam kehidupan kita seharian. Apa yang telah dipelajari pada hari ini dapat kita amalkan agar kita menjadi seorang mukmin yang mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mampu membantu keluarga, membantu negara. Betul. Dan mungkin Tuan Salina ada sedikit rumusan. Murid-murid, kenapa kita perlu menjadi mukmin yang berjaya? Kenapa kita perlu menjadi mukmin yang berjaya? Sebab kita ingin mendapatkan keredaan dan kerahmatan Allah bukan setakat di dunia, malah di akhirat. Dan Allah janjikan syurga, iaitu syurga Firdaus. Jadi alangkah bahagianya kalau kita bersama ibu, ayah, adik-beradik, cikgu kita, rakan-rakan kita
dan kita dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga. Kita bukannya nak bersama di dunia ini sahaja, tapi ya Allah kurniakanlah supaya kami semuanya berada di dalam syurga-Mu. Betul. Baiklah, terima kasih kepada utazah-utazah kita, utazah Salina Busrawi, utazah Nurul Nadia Abdul Latif, juga murid-murid kita atas talian, dan tidak dilupakan juga kepada murid-murid yang sedang menonton di rumah. Akhir kata, berhias tidak salah andai seiring syariah. Surang bertukar indah untuk mendapatkan syurga yang gah. Saya Dayang Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tazah. Kejayaan itu sentiasa datangnya daripada Allah. Teknik yang paling utama dalam mencapai kejayaan cemerlang ialah mempunyai niat yang ikhlas, iaitu belajar dengan niat kerana Allah. Anggaplah belajar ini sebagai salah satu bentuk jihad. Kita berjihad dengan cara menuntut ilmu demi mengharumkan nama negara, agama dan masyarakat. Dengan niat yang betul kerana Allah, segala urusan kita dalam pembelajaran akan dipermudahkan. Assalamualaikum, nama saya Nur Aniza Anis binti Muhammad Zulkifli. Di sini saya ingin berkongsi sedikit tips untuk agama ikhlas dan insyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu murid untuk skor. Pertama sekali, kukuhkan kefahaman dalam sesuatu tajuk di mana kita perlu memahami konsep serta praktikkan dalam kehidupan. Jadi, elakkan menghafaz secara memputertuli dan semata-mata untuk menjawab exam. Yang kedua adalah perbanyakkan latih tubuh menjawab soalan kebat. Kalau rasa lemah dalam tulis fakta, kukuhkan bahagian kebat untuk kita skor full mark. Dan akhir sekali, usaha doa dan tawakal, percaya kepada rezeki Allah, insyaAllah usaha takkan mengkhianati hasil. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didik TV KPM.